Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Perum Bulog menghentikan sementara penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan beras atau bansos beras 10 kg. Hal ini dilakukan berdasarkan instruksi Badan Pangan Nasional atau Bapanas untuk melakukan penghentian pada 8 hingga 14 Februari 2024 di seluruh wilayah Indonesia. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, alasan penghentian sementara penyaluran bansos karena pada tanggal 8 hingga 9 Februari 2024 adalah hari libur. Sedangkan pada 10 Februari 2024 merupakan masa kampanye terakhir dan 11 hingga 13 Februari 2024 merupakan hari tenang. Nanti Januari, Februari, Maret yang 10 kilo dilanjutkan lagi. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah akan memperpanjang pemberian bansos beras 10 kg hingga Juni 2024. Namun pada Februari 2024 ini penyaluran bantuan tersebut harus dihentikan. Jadi Januari, Februari, Maret dilanjutkan. Nanti jawab kalau jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.